Apa delapan paus ada di sini untuk menghentikan serangan kita? Chen Jiu terkejut ketika mendengar berita itu. Dia berkata, "Jika aku tidak menyentuh fondasi para dewa, mungkinkah para dewa begitu tidak sabar hingga ingin mati?" Huff! aku akan membunuh mereka semua saat sampai di sana. Chen Jiu membuka terowongan ruang waktu dan mendarat di depan kota The Royal Kosong dan Sunyi, yang membuatnya takut adalah dia tidak bisa melihat satu bayangan pun dari pasukan sejuta keluarga Chen. Jangan khawatir, Chen Jiu, kami tidak bermaksud jahat padamu. Silakan masuk untuk mengobrol. Suara tenang terdengar dari The Royal City. Apakah begitu? Chen Jiu mengerutkan kening, namun keluarganya berada di bawah kendali orang lain. Dia tidak punya pilihan selain melangkah ke kota The Royal. Dia mengikuti suara itu dan tiba di istana bawah tanah. Istana ini sangat aneh. Para dewa berdiri berdampingan, mengubah langit dan bumi. Istana ini tampak sangat harmonis, sungguh luar biasa. Para dewa berperang demi orang-orang yang beriman, jadi mereka tidak terlalu senang satu sama lain. Namun... Di istana ini, semua dewa berada di tempat yang sama. Agak aneh, di permukaan yang berwarna-warni, gambar para dewa di langit tampak jelas dan megah. Bahkan Chen Jiu pun tak kuasa menahan rasa tertekan. Apakah keluargaku baik-baik saja? Chen Jiu menatap langsung ke arah para tetua dan bertanya dengan mendesak, "Jangan khawatir, mereka semua aman. Lihat, mereka mendengarkan ajaran para dewa. Paus cahaya berjubah putih membuka sebuah ruang. Jutaan pasukan keluarga Chen ada di dalamnya. Bajingan, beraninya kalian mencuci otak keluargaku." Apakah kalian tahu akibat dari melakukan hal ini? Chen Jiu menatap mereka dengan marah. "Tenanglah, kami hanya membiarkan mereka mendengarkan Injil. Kami tidak memaksa mereka untuk percaya kepada para dewa." Paus cahaya membujuk. "Chen Jiu, silakan duduk. Kami punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu." Chen Jiu duduk di kursi di tengah istana sesuai permintaan para tetua. Meskipun dia tahu itu mungkin jebakan, dia harus melakukannya. "Ada apa? Katakan saja!" Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi mereka. Dia tidak memiliki kesan yang baik sedikit pun terhadap para tetua. Olah para dewa selalu hanya menghormati para dewa dan tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran apapun. Apakah kalian akan menghalangi kebangkitan kekaisaran darah Naga milikku? Itu tidak benar. Misi utama Hall of Gods adalah untuk percaya kepada para dewa dan mengembangkan orang-orang yang beriman. Kami tidak akan berpartisipasi dalam konflik apapun di dunia. Banyak paus mengangguk setuju. Oh, kalau begitu, mengapa kau menghalangi ekspedisi pasukanku? Chen Jiu mengerutkan kening karena tidak puas. Chen Jiu. Alasan kami memanggilmu ke sini adalah karena kami punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Para tetua saling berpandangan, dan Paus Cahaya mengambil alih dan berkata, "Kami ingin meminta Anda untuk mendirikan balai para dewa sebagai agama nasional. Apa kau hanya melamun dan memaksaku melakukan sesuatu yang tidak ingin kulakukan?" Chen Jiu tercengang dan menolaknya dengan serius. "Chen Jiu, seperti kata pepatah, lebih mudah menaklukkan suatu negara daripada mempertahankannya. Jika kamu ingin mempertahankan negaramu, aku khawatir kamu tidak akan mampu melakukannya tanpa beberapa trik tersembunyi." Jika kamu bekerja sama dengan kami, kami dapat menunjukkan wajah kami dan menaklukkan jutaan orang, mengubah mereka menjadi penganut para dewa. Kemudian, dengan persatuan rakyat, kekaisaran pasti akan mampu bertahan selama ribuan tahun dan tidak akan pernah merosot. Kata Paus Cahaya penuh harap. Benar-benar lelucon. Kalau begitu, apa gunanya menaklukkan negaraku? Daripada mengatakan bahwa aku telah mendirikan kekaisaran darah naga, lebih baik mengatakan bahwa aku telah mendirikan ola para dewa. Chen Jiu mencibir dengan jijik. Chen Jiu, kamu harus tahu bahwa para dewa benar-benar ada. Mereka adalah satu-satunya dewa sejati di dunia. Hanya dengan mempercayai mereka, kamu dapat memperoleh keberuntungan dan rejeki sejati. Paus menasihatinya berulang kali. Haha, aku khawatir para dewa tidak akan sanggup menahan kemegahanku. Chen Jiu tertawa dan mengabaikan mereka. "Kau, kau bersikap tidak hormat kepada para dewa. Kau harus dihukum. Para tetua melotot ke arahnya dan menceramahinya." "Hukuman omong kosong apa? Aku tidak takut." Chen Jiu menegur dengan dingin. "Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskan mereka?" Tarik garis, jangan buang-buang waktuku. Chen Jiu, kau menghujat para dewa. Kau harus berpikir dengan hati-hati. Apakah kau benar-benar tidak mau bergabung dengan kami? Para tetua bertanya lagi. Jangan berpura-pura. Aku anak terlantar para dewa. Apa kau tidak tahu itu? Chen Jiu memutuskan untuk langsung ke pokok permasalahan. Apa maksudmu dengan percaya pada dewa? Kau hanya mengulur waktu. Begitu kau tidak bisa memperbudak jiwaku, kau akan bergabung untuk menghadapiku, bukan? Kamu, Chen Jiu. Kamu masih sangat muda, tetapi kamu sudah sangat teliti. Tidak heran para dewa menghargai kamu. Kamu benar-benar bukan orang biasa. Para tetua segera berubah menjadi bermusuhan. Oh, para dewa ingin berurusan denganku. Mengapa? Chen Jiu mengerutkan kening dan bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan ibuku? Kehendak para dewa bukanlah sesuatu yang dapat kita spekulasikan, Delapan Paus Agung langsung menegurnya. Kau adalah anak terlantar para dewa. Kau adalah orang yang paling dibenci oleh para dewa. Tentu saja, para dewa tidak akan membiarkanmu hidup. Mereka ingin memusnahkanmu sepenuhnya. Para dewa ingin memusnahkanku. Chen Jiu sedikit kecewa. Dia sangat kecewa karena tidak ada kabar tentang ibunya. Benar sekali, sejak zaman dahulu, anak-anak dewa yang terlantar selalu menjadi yang paling tidak beruntung, yang paling bodoh. Mereka semua dikutuk oleh para dewa dan tidak akan pernah mati dengan baik. Tapi kalian adalah pengecualian, kata delapan Paus Agung dengan marah. Aku mengerti itu karena aku baru saja membunuh Glory of the Gods yang menarik perhatian mereka. Mereka secara naluriah takut padaku, jadi mereka ingin menyingkirkanku secepat mungkin, kan? Chen Jiu tiba-tiba mengerti. Anak-anak terlantar para dewa, dari sudut pandang lain, hanyalah mimpi buruk para dewa. Begitu mereka dewasa, mereka bahkan mungkin menjadi pembunuh para dewa. Para dewa yang tinggi dan perkasa, demi mengokohkan kedudukan mereka, tentu saja tidak akan mengizinkan orang seperti itu muncul dan menantang martabat mereka. Oleh karena itu, begitu mereka merasakan kehadiran orang seperti itu, mereka akan menggunakan segala cara yang mungkin untuk menghukumnya. Pada akhirnya, mereka hanya akan merasa puas ketika mereka kehilangan nyawa. Tiba-tiba, Chen Jiu teringat akan sebuah fakta yang sangat menakutkan. Sejak zaman dahulu, semua bencana yang disebabkan oleh anak-anak dewa yang terlantar kemungkinan besar disebabkan oleh para dewa. Padahal, mereka bukanlah orang-orang yang paling tidak beruntung atau paling bodoh. Sebaliknya, mereka adalah korban dari rencana jahat para dewa. Tidak tahu malu, apakah kau pikir para dewa akan takut padamu? Jangan terlalu sombong, Chen Jiu. Bersiaplah untuk mati. Kau jelas tahu bahwa kami ingin berurusan denganmu, tetapi kau masih berani jatuh ke dalam perangkap kami. Kau benar-benar orang bodoh yang sembrono. Saat paus cahaya berbicara, langit dan bumi mulai berubah. Susunan Dewa Agung, susunan terkuat di benua Kun. Chen Jiu, bisa mati di bawah susunan ini, sungguh layak untuk dimuliakan. Delapan paus agung naik ke surga dan menerima esensi abadi surgawi. Dalam sekejap, mereka kembali ke masa muda mereka dan menjadi delapan pria parubaya. 572 Gemuruh, tanah bergeser dan langit berputar. Chen Jiu merasa seolah-olah berada di alam semesta khusus. Dia tidak bisa merasakan gelombang energi unsur apapun. Di sekelilingnya, murni dan murni adalah asal mula mana dan ki pertempuran. Chen Jiu ditolak oleh dunia dan dikutuk oleh surga. Dia seperti serangga yang kesepian di dunia ini, dikucilkan oleh semua asal mula alam semesta. Kutukan dan hinaan yang tak terhitung jumlahnya menusuk langsung ke dalam jiwa seseorang. Mereka yang pikirannya lemah mungkin akan menjadi gila dan menghancurkan diri sendiri di bawah kutukan energi asal dunia, dan semua makhluk hidup. Kamu babi, kamu anjing, kamu tikus, kamu kecoa, kamu pantas mati. Chen Jiu, kamu punya beberapa keterampilan. Aku harap kamu tidak mati terlalu dini, jangan sampai kamu menyia-nyiakan rencana matang kita. Delapan paus mengangguk dan berseru, cahaya terlarang menyelamatkan dunia, kegelapan terlarang menghancurkan dunia, pohon suci terlarang mencapai surga, mantra terlarang itu menutupi langit dan sangat menakutkan. Masing-masing mantra memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan sungai, serta meruntuhkan alam semesta. Pada saat ini, mantra-mantra itu turun lapis demi lapis. Saat warnanya berubah, mantra-mantra itu menghancurkan alam semesta berulang kali. Mantra itu seperti saringan, menyaring semuanya berulang kali. Tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup di bawah tekanan berat mereka, seolah-olah lapisan kedelapan alam surgawi menekan ke bawah, menghancurkan sumber teknik Dao, dan menghancurkan alam semesta. Segala sesuatu di alam semesta hancur. Jika surga ingin menindasku, maka aku akan melawan surga. Naga sejati tidak terkalahkan. Chen Jiu meraung dan meninju. Naga sejati meraung dan melonjak. Boom, langit surgawi cahaya adalah yang pertama kali hancur. Chen Jiu berdiri di atasnya. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia meninju lagi dan menerobos langit surgawi kegelapan. Gemuruh. Selanjutnya, siluet Chen Jiu bagaikan naga suci yang terbang tinggi, tak terhentikan. Lapisan mantra terlarang menghancurkan segalanya, tetapi tidak dapat mengguncang tubuhnya. Pada akhirnya, Chen Jiu berdiri sendirian di tingkat ke-8 langit abadi mantra terlarang, dan dia memandang rendah semua pahlawan dan menegur segala zaman. Huff, kau cukup sombong, bukan? Aku ingin tahu berapa lama kau akan mampu bertahan tanpa dukungan energi asalmu. Delapan paus mencibir dan berteriak, satu pilar langit suci, kemuliaan langit dan bumi. Boom, delapan pilar surgawi muncul dari belakang delapan paus. Pilar-pilar itu begitu tinggi sehingga tampak telah menembus alam semesta dan menjadi pilar dunia yang sebenarnya. Sumber dunia terguncang karenanya. Kemudian, mereka berdelapan bahkan menjadi penguasa dunia ini, seolah-olah mereka dapat menciptakan makhluk, melahirkan semua makhluk hidup, sangat kuat. Asal usul dunia berada di bawah kendali kita. Chen Jiu, lihat bagaimana kami menghancurkan tubuh dan pikiranmu. Delapan paus itu sangat arogan. Dengan lambaian tangan mereka, dunia bagaikan batu kilangan yang tak tertandingi dan mulai bergerak. Langit dan bumi bergerak dan cahaya mengalir. Atribut yang berbeda menjadi roda gigi yang berbeda dan mereka meremas, menghancurkan, dan melahap tubuh Chen Jiu. Karena dunia tidak bisa mentolerirku, aku akan membangun kembali dunia dan menciptakan alam semesta. Qi Chenjiu menembus langit. Ketika pedang darah naga muncul, ia membelah langit dan bumi dan memotong area Xiaotian, melindungi dirinya sendiri. Itu hanya perjuangan terakhir. Delapan paus itu memarahi dengan dingin dan mereka bergerak dengan sekuat tenaga. Batu giling dunia yang besar terus menghancurkan Chenjiu. Gemuruh, Chenjiu bagaikan perahu yang kesepian di lautan dan dia dihantam oleh ratusan ombak. Ribuan ombak berguncang tetapi energi asal di dunianya yang kecil tidak terbatas, dan dia tidak dapat mengguncang seluruh dunia. Setelah beberapa saat, kedelapan paus itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sialan, bagaimana mungkin seorang Grandmaster tingkat ke-6 memiliki penyimpanan energi asal yang begitu kuat? Kumpulkan seluruh kekuatan kita dan berikan dia pukulan mematikan. Delapan paus agung datang ke sini untuk membunuh Chen Jiu. Melihatnya menghadapi pengepungan begitu banyak orang dengan begitu santai, mereka benar-benar marah dan tidak tahu harus melampiaskan kemarahan mereka kemana. Gemuruh. Kali ini, pilar-pilar besar itu bergerak. Delapan pilar itu berubah menjadi batu kilangan pamungkas langit dan bumi, dan mereka akan memberikan penghakiman terakhir pada Chen Jiu. Haha, tidak ada gunanya berapapun banyaknya orang yang datang. Buka, Chen Jiu mendapat dukungan dari Dragon Vein. Belum lagi waktu yang singkat, dia bisa bertahan selama beberapa tahun tanpa masalah. Chen Jiu tidak pernah menjadi orang yang pasif. Dia menemukan kesempatan yang tepat, dan pedang darah naga pun muncul. Pilar-pilar batu giling yang kuat pun terbelah olehnya, dan pilar-pilar itu pun berhamburan ke langit. Senjata suci kuil berkat para dewa. Delapan paus mengeluarkan senjata suci mereka satu demi satu, dan kemuliaan langit dan bumi memungkinkan mereka melepaskan serangan yang lebih dahsyat. Gemuruh senjata suci itu menghasilkan cahaya suci yang memberkati tubuh delapan paus, mengubah mereka menjadi delapan dewa perang yang tiada taraf antara surga dan bumi. Tulang mereka sekeras baja, dan kemuliaan mereka bersinar melalui langit dan bumi. Mata mereka menguasai semua makhluk hidup. Pada saat ini, mereka hanyalah dewa yang maha kuasa di dunia. Bunuh delapan paus telah sepenuhnya menjadi delapan dewa kematian. Mereka menyerang Chen Jiu bersama-sama, dan langit runtuh dan bumi retak. Alam semesta runtuh berulang kali. Raungan dua tinju Chen Jiu tidak sebanding dengan empat tangan. Dia dengan cepat berubah menjadi wujud naga, dan kekuatan bertarungnya berlipat ganda. Tinjunya menghantam kemana-mana, dan pedangnya menebas kemana-mana. Dia bertarung melawan satu lawan delapan. Kemauan keras dan kekuatannya yang tak tergoyahkan itu membuat ketakutan di hati delapan kaisar, menyebabkan mereka terluka berulang kali. Boom, setelah bertarung beberapa saat, kedua belah pihak tiba-tiba terpisah satu sama lain karena luka-luka. Saling memandang, mereka berdua terengah-engah. Chen Jiu, harus kukatakan kau sangat kuat. Kau seharusnya menjadi kaisar yang mulia, tetapi kau seharusnya tidak memiliki tubuh seperti anak dewa yang terlantar. Paus cahaya memandang Chen Jiu dengan iba. Kesenangan sudah berakhir. Sekarang saatnya mengorbankan nyawamu dan mempersembahkannya kepada para dewa. Kau telah menyinggung para dewa, dan kau ditakdirkan untuk mati tanpa tempat pemakaman. Aktifkan formasi Legiun Iblis para Dewa. Paus perang meraung, dan sekali lagi, cahaya gemilang bersinar turun dari surga. Gemuruh, langit dan bumi berguncang, dan alam semesta tertunduk. Kubah surga pecah, dan delapan sinar cahaya gemilang yang dipenuhi kesucian dan kemuliaan melesat ke dunia. Mereka menggeliat dan berubah menjadi delapan sosok besar. Us, us, us. Meskipun mereka tidak muncul, jubah pertempuran legion dewa yang mereka kenakan menimbulkan rasa kagum dan takut di hati semua orang yang melihatnya. Bahkan delapan paus memandang mereka dengan hormat, tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Apakah, apakah dewa sungguhan turun ke dunia fana? Mata Chen Jiu membelalak kaget. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Jika mereka adalah dewa sungguhan, aku khawatir aku bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berbicara. Martabat para dewa begitu agung sehingga bahkan orang suci pun tidak dapat dibandingkan dengan semut di hadapan mereka. Chen Jiu yakin bahwa kekuatannya sebagai seorang Grandmaster tidak akan cukup untuk menarik perhatian para dewa. Huff, Meskipun mereka bukan dewa yang sebenarnya, mereka tetaplah kloningan para dewa di dunia fana. Mereka cukup untuk menghadapimu. Delapan paus itu mencibir. 573. Apakah begitu? Para dewa memiliki kemuliaan mereka sendiri, dan aku, Chen Jiu, juga memiliki kemuliaanku sendiri. Saat Chen Jiu tertawa, mahkota dewa muncul di kepalanya. Dia memandang ke bawah ke dunia, seperti dewa yang turun ke langit dan bumi. Untuk sesaat, dia tampak seperti dewa, mulia dan tak tertandingi. Makhluk jahat mati delapan klon dewa yang kuat itu menatap Chen Jiu dengan mata berapi-api. Jelas, mereka menganggapnya sebagai pengkhianat dan ingin menyingkirkannya sesegera mungkin. Boom! Dengan lambaian telapak tangan mereka, awan di langit bergerak. Yin dan yang berubah, dan ribuan Dao hancur. Kekuatan Avatar telah sepenuhnya melampaui kekuatan Sein dari alam ketiga, menyebabkan banyak paus mundur karena malu. Kalian semua, minggirlah dari jalanku! Chen Jiu berada di tengah-tengah formasi penakluk iblis, sepenuhnya diselimuti kekacauan. Serangan-serangan dahsyat yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya, tetapi dia gigih, seperti dewa sejati Pangu, menghalau semua serangan. Dia ilahi dan menyendiri, mengendalikan langit dan bumi dan membunuh semua yang ada di dunia. Bang, bang, bang. Chen Jiu pertama kali bertukar pukulan dengan avatar dewa perang dan memaksanya mundur. Kemudian, dia bertukar serangan telapak tangan dengan avatar dewa cahaya dan membuatnya terpental. Kemudian, dia melangkah maju dan kekacauan pun berubah. Avatar dewa kayu ditendang keluar seperti anjing mati kuat, kekuatan ilahi Chen Jiu ditampilkan sepenuhnya, menyebabkan para tetua tercengang. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana seorang Grandmaster Alam ke-6 bisa begitu kuat. Jika mereka tidak mempersiapkan formasi penakluk iblis terlebih dahulu, mereka mungkin sudah tamat di tangannya. Delapan paus juga mulai merasa takut. Jangan diam saja, gerbang iblis. Chen Jiu meluangkan waktu untuk melirik dan melepaskan gerbang iblisnya yang kuat. Raungan, begitu gerbang tengkorak hitam muncul, itu adalah raungan iblis. Roh raksasa jatuh, yang kuat muncul satu persatu. Haus darah ganas dan merusak, jumlah mereka lebih dari tiga ribu. Mereka sangat jahat dan tak kenal takut. Yang mereka miliki hanyalah pembunuhan dan kehancuran. Ya ampun, begitu banyak roh raksasa yang jatuh. Bagaimana mungkin delapan paus itu terdiam? Tak lama kemudian, mereka menjadi sibuk karena roh roh raksasa yang jatuh ini sama sekali tidak mengenal rasa takut. Mereka bertarung dengan nyawa mereka, tak berujung dan tak berujung, tiga ribu roh raksasa itu takkan pernah berkurang. Di bawah serangan mereka yang tak berujung, delapan paus agung juga kelelahan hingga mereka terengah-engah seperti lembu. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kalau tidak, kita akan mati kelelahan sebelum dia kelelahan. Akhirnya, kedelapan paus menyadari masalah yang sangat serius. Avatar tidak dapat menyelesaikan masalah; sepertinya kita hanya dapat menggabungkan para dewa. Delapan paus segera mencapai konsensus dan mulai berdoa. Kekuatan iman itu bersifat ilahi, raksasa jatuh roh, raksasa jatuh dengan darahku. Aku akan menyembunyikan pikiran egoisku, menggabungkan para dewa, dan menciptakan guru ilahi yang baru. Diiringi gelombang suara delapan paus, tirai darah turun menyelimuti avatar para dewa. Mereka mulai menyatu, menggabungkan delapan menjadi satu. Ini jelas tidak semudah satu tambah satu sama dengan dua. Begitu mereka bergabung, seolah-olah ada penguasa yang turun. Chen Jiu tidak bisa bernapas di bawah tekanan itu. Sangat kuat! Ayo, mari kita bertarung! Chen Jiu semakin tertekan. Dia tidak takut pada dewa-dewa. Sekali lagi. Dia mengayunkan pedangnya dan menyerang. Transformasi sembilan darah naga diaktifkan oleh Ki Darah Naga Ilahi. Itu menghancurkan langit dan bumi. Semakin dia bertarung, semakin berani dia. Dia bertarung sampai dewa-dewa terpaksa mundur. Keinginannya terlalu kuat. Dia tidak mau mengalah. Dari mana dia mendapatkan keyakinan untuk menang? Delapan paus semakin terkejut saat mereka melawan para iblis. Kehancuran dunia, dewa-dewa menekan dengan telapak tangannya. Alam semesta hancur, yin dan yang runtuh. Kekacauan, langit dan bumi menjadi satu. Aku yang unik dan benar. Naga Tyrannosaurus milik Chen Jiu menyerang. Ia berkeliaran di tengah kekacauan, bangkit dan meninju dewa tertinggi. Ia ingin menghancurkan Dao surgawi. Tuhan muncul di dunia, bunuh. Dewa-dewa jelas marah. Tubuhnya tiba-tiba terhubung ke langit. Kekuatan yang lebih sakral melesat turun, membuatnya tampak seperti dewa sejati. Boom, seluruh alam semesta bergetar saat telapak tangan itu menekan ke bawah. Telapak tangan ini menekan zaman, menghancurkan ribuan dunia dan menguasai alam semesta. Transformasi naga maha kuasa Chen Ji Umraung. Dia menggunakan darah dewa untuk memurnikan tubuhnya dengan paksa melakukan transformasi ekstrim. Saat dia meraung, dia seperti naga dewa bersinar dengan kemuliaan. Bang, telapak tangan raksasa dan naga tiranosaurus bertabrakan. Yin dan yang hancur, dan alam semesta runtuh, seolah-olah dunia tidak ada. Setelah beberapa saat kegelapan, langit dan bumi terpisah. Delapan paus tercengang. Raungan gerbang iblis yang kuat tampaknya melampaui dunia. Gerbang itu masih ada. Melihat kemunculan iblis yang tak berujung, delapan paus tahu bahwa Chen Jiu belum mati. Sialan, kenapa dia belum mati juga? Mereka mulai mengumpat, melihat wajah-wajah jelek para roh raksasa yang jatuh. Mereka benar-benar ingin muntah. Mereka biasanya angkuh dan perkasa, menikmati pemujaan triliunan orang. Bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan pertempuran sengit dengan iblis? Boom! Tanpa henti, naga tiranosaurus Chen Jiu dan dewa-dewa bertarung lagi. Alam semesta runtuh, dan kekacauan menyembur keluar. Kedua belah pihak terluka sungguh menyedihkan. Desir Chen Jiu tiba-tiba merobek lengan dewa-dewa dan menghancurkannya di udara. Kemudian, dewa-dewa mengarahkan jarinya dan menembus tubuh Chen Jiu. Keduanya telah mencapai titik di mana mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Melihat bahwa pertempuran mereka masih menemui jalan buntu, kedelapan paus tidak dapat menahan rasa khawatir lagi. Dan lagi, ini terlalu menjijikan. Ayo, kita bertarung kehilangan seratus tahun hidup bukanlah apa-apa. Ayo, kita bunuh orang ini dengan cepat. Delapan paus dengan cepat mencapai kesepakatan dan bersiap untuk melancarkan serangan yang lebih mengerikan untuk menghadapi Chen Jiu. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan sanggup lagi. Atas perintahku, bukalah gerbang Tuhan. Biarkan Tuhan yang benar turun dan melenyapkan kejahatan. Dengan penuh ketulusan, delapan paus mengorbankan hakikat hidup mereka untuk membuka gerbang Tuhan. Boom, langit pun terbuka. Setelah kekacauan mereda, dunia seperti peri pun terbentuk samar-samar di langit. Dunia ini sangat sakral dan murni. Roh dewa muncul dengan tenang dan berjalan turun dari langit. Wus, mengapa kau memanggilku? Roh Tuhan itu seperti kehidupan nyata. Setelah turun dari langit, dia memarahi delapan paus. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. "Dewa sejati di atas sana, kami diperintahkan oleh para dewa untuk melenyapkan penjahat itu. Sayangnya, dia terlalu kuat, dan kami bukan tandingannya. Tolong bantu kami. Delapan paus itu buru-buru menundukkan kepala dan memohon. Oh, siapakah dia? Mengapa semua paus bekerja sama?" Roh Dewa terkejut. Dia melirik Chen Jiu dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia berkata, anak dewa yang terbuang. Itu dia. Tidak heran dewa menurunkan dekrit. Orang seperti ini adalah ancaman terbesar bagi kita. Tentu saja, kita harus menyingkirkannya sesegera mungkin. 574. Dewa sejati. Dewa sejati macam apa kau ini? Beranikah kau menerima serangan telapak tanganku? Chen Jiu berhadapan dengan dewa sejati. Meskipun tekanannya sangat besar, dia tidak mundur sedikit pun. Oh, menarik. Kau hanya seorang Grandmaster level 6, tetapi kau telah mencapai level ini. Bahkan di tempat asal kami, Kau adalah seorang jenius yang langka. Sayangnya, kau adalah anak terlantar para dewa. Kau ditakdirkan untuk mati lebih awal. Sosok yang seperti dewa itu adalah seorang pria parubaya. Dia menatap Chen Jiu dengan penuh penghinaan saat melangkah maju. Sampah, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan sejati. Gemuruh, ruang hancur saat telapak tangan pria parubaya itu menghantam, dan kekuatan emas yang dipenuhi dengan kesucian tak terbatas mengalir ke arah Chen Jiu. Itu seperti kekuatan legiun dewa yang mampu membelah alam semesta, menusuk jiwa, dan membusukkan tulang. Terlepas dari apakah itu alam semesta atau makhluk hidup di dalamnya, itu adalah kekuatan yang melampaui apapun yang pernah diketahui Chen Jiu. Bam, bam! Di bawah kekuatan semacam ini, cermin pertahanan tubuh Chen Jiu hancur berkeping-keping. Sisik naganya juga tertusuk, dan darah mengalir keluar. Itu pemandangan yang mengerikan. Haha, dewa sejati telah menyerang. Chen Jiu pasti sudah mati. Delapan paus tertawa terbahak-bahak saat mereka akhirnya menghela napas lega. Sayangnya, sebelum mereka sempat mengatur napas, mereka dikepung oleh tiga ribu roh raksasa yang jatuh. Mereka tercengang. Sial, kenapa mereka masih menyerang? Delapan paus itu buru-buru menjawab. Namun, setelah mengorbankan seratus tahun masa hidup mereka, kekuatan tempur mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mati kau, iblis. Telapak tangan pria parubaya itu akhirnya mendarat di kepala Chen Jiu. Cahaya keemasan itu menyilaukan, seolah-olah dia ingin menggunakan tangan emas ini untuk menghancurkan Chen Jiu menjadi berkeping-keping. Melawan surga dan rampas kehidupan. Chen Jiu meraung. Dia langsung mengaktifkan kemampuan cincin sembilan naga untuk menyerap darah dan ki. Dia sebenarnya ingin menyerap darah pria paruh baya itu. Cincin sembilan naga memang merupakan benda suci yang menentang surga. Setelah tubuh Chen Jiu meledak, telapak tangan pria paruh baya itu akhirnya melemah. Yang tidak dapat dipercayainya adalah darah dan kinya menghilang dengan kecepatan yang luar biasa. Ah, patah. Pada saat yang genting, Sang Dewa memutuskan untuk memotong lengannya sendiri. Wajahnya dipenuhi ketakutan saat ia mundur. Apa? Dewa sejati kehilangan lengannya dalam satu pertukaran. Ketika delapan paus merasakan situasi pertempuran yang sebenarnya, mata mereka terbelalak saat roh raksasa jatuh itu memuntahkan cairan lengket ke seluruh tubuh mereka. Cairan itu membusukkan tulang-tulang mereka dan menggerogoti jiwa mereka, dan baunya sangat menyengat. Itu sangat tidak nyaman dan menjijikkan. Sisel, Chen Ji mengambil lengan itu dan dengan cepat menghisapnya hingga kering. Dia kemudian melotot ke arah dewa itu dan berkata sambil tersenyum, dewa sejati hanya biasa-biasa saja. Beranikah kau datang lagi? Kamu, kemampuan macam apa ini? kau seharusnya tidak memiliki kemampuan yang menantang surga seperti itu. Dewa itu menatap tajam ke arah Chen Jiu, tatapan matanya kejam dan serakah. Kau pasti punya harta karun langka, kan? Sekalipun aku mempunyai harta karun yang langka, apakah kau pikir kau akan hidup untuk mengambilnya? Dasar bodoh, beraninya kau menyebut dirimu dewa. Dasar bodoh. Chen Jiu memandang rendah dewa dan memarahi mereka tanpa henti. Berani sekali kalian, anak-anak dewa yang terlantar, kalian semua pantas mati. Dewa setengah baya itu marah. Dia mengangkat telapak tangannya lagi dan menekan ke bawah. Sebuah sungai cahaya kemasan melonjak keluar dan menyapu langit dan bumi, menghancurkan alam semesta. Itu bagaikan kiamat. Alam semesta, sungai pasir kemasan ini melenyapkan bintang-bintang dan bulan, mengikis tahun-tahun. Semua materi tidak dapat lagi eksis di bawah erosi sungai kemasan ini. Membelah langit dan membelah bumi, sublimasi darah naga. Chen Jiu berusaha sekuat tenaga untuk membela diri, tetapi alangkah ngerinya ia mendapati bahwa dunianya dan kejayaannya tidak dapat eksis di bawah sungai pasir kemasan ini. Sizzle tidak peduli seberapa kuat energi unsur Chen Jiu atau seberapa terampil gerakannya, Sungai Pasir Emas ini seperti penghancur segalanya. Tidak peduli seberapa kuat gerakannya atau seberapa kuat gerakannya, mereka tidak dapat menahan kehancurannya. Ah, dalam sekejap, dunia Chen Jiu hancur, tubuhnya juga terkikis oleh Sungai Pasir Emas. Cermin hati naga tidak dapat lagi melindungi tuannya dan mulai pecah. Tubuh naganya yang kuat juga hancur, daging dan darahnya terpisah dan berubah menjadi debu di Sungai Pasir Emas. Hahaha, Chen Jiu akhirnya mati. Delapan paus tertawa terbahak-bahak lagi. Dalam tiga tarikan napas, daging dan darah Chen Jiu lenyap. Seluruh tubuhnya hanya tersisa kerangka yang mengambang di sungai pasir kemasan. Namun, tampaknya dia semakin kurus dan kurus. Tampaknya dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Kekuatan dewa setengah baya itu telah mengejutkan Chen Jiu. Namun, Chen Jiu tidak sepenuhnya tidak berdaya. Tepat saat dia berada di ambang kematian, guntur surgawi tiba-tiba bergemuruh, dan kesengsaraan surgawi yang besar turun. Ledakan retak, petir surgawi turun. Setiap petir sekuat naga sejati, petir itu membentang puluhan ribu mil, luas dan tak terbatas. Kesengsaraan surgawi, mengapa ada kesengsaraan surgawi? Dan itu sangat kuat. Mungkinkah dia akan mati dan masih bisa melewati kesengsaraan surgawi? Dewa setengah baya itu melotot dan berkata dengan kebencian yang tak terbatas, "Jika kamu ingin melewati kesengsaraan surgawi, lakukanlah di kehidupanmu selanjutnya. Hancurkan dirimu, boom! Dewa setengah baya itu muncul lagi." Tidak peduli seberapa kuat kesengsaraan surgawi itu, ia tidak dapat menahan pasir emasnya. Pasir itu menutupi langit dan menutupi awan, menggerogoti dan menghancurkan semua hukum. Bahkan, kesengsaraan surgawi tidak dapat menahan serangan seperti itu. Menguasai asal-usul dunia dan memahami misteri hukum adalah pencapaian terbesar Chen Jiu dalam formasi pembasmi iblis dewa. Awalnya, ia berencana untuk melewati kesengsaraan surgawi setelah pertempuran, namun kekuatan dewa membuatnya khawatir. Oleh karena itu, ia telah menghubungkan keinginannya dengan dunia luar melalui formasi pemurnian kekosongan. Setelah menguasai hukum langit dan bumi, kesengsaraan surgawi akan terjadi secara alami. Ini tidak mungkin. Dalam formasi pembasmi iblis, dewa kita tidak ada hukum lain selain hukum sihir dan aura pertempuran. Bagaimana dia bisa merasakannya dan menarik kesengsaraan surgawi? Delapan paus tercengang, jelas mereka tidak dapat memahami semua ini. Gemuruh harus diakui bahwa dewa setengah baya itu terlalu kuat. Kesengsaraan surgawi yang awalnya sangat merusak dan ditakuti oleh delapan paus menyusut lapis demi lapis di bawah pasir emas. Itu tidak dapat dilawan sama sekali. Pada akhirnya, itu berubah menjadi bola energi asal. Kau juga menghilang. Pria parubaya itu berkata dengan nada mendominasi, "Kemudian dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan pasir emas, mencoba memurnikan Chen Jiu di dalam pasir emas. Sisel tulang dan sumsum kerangka Tyrannosaurus Chen Jiu juga hancur. Tulang dan sumsum itu hampir meleleh ke dalam pasir kemasan dan menghilang. Naga tua, apa yang kamu tunggu? Jangan bilang kau ingin melihatku disiksa sampai mati." Chen Jiu meraung, dia juga merasakan bahaya mendekat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak minta tolong. "Chen Jiu, kaulah yang bertarung. Kau tidak bisa selalu meminta bantuanku. Aku tidak bisa muncul setiap saat. Naga raksasa itu mengingatkannya dengan dingin. Apa sialan, seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Kali ini aku sudah selesai. Aku tidak bisa menerima ini." Saat Chen Jiu mengumpat, dia tiba-tiba merasa bahwa kerangkanya telah hancur total dalam sekejap. "Buk, buk, namun..." Yang mengejutkan Chen Jiu, dia tidak sepenuhnya mati. Jantungnya masih tergantung di pasir kemasan dan masih berdetak kencang. Itu sangat ajaib. 575. Chen Jiu telah berhasil mengenali hati kaisar sebagai tuannya. Dia tidak menyangka harta kaisar langit dan bumi mampu menahan pasir emas dan menyelamatkan hidupnya. Kalau begitu, kaisar langit dan bumi, muncullah. Chen Jiu tidak berani lalai. Dia segera mengorbankan darah sucinya ke hati kaisar. Dagingnya menggeliat dan tubuh kaisar langit dan bumi yang kuat muncul sekali lagi di bawah kendalinya. Apa, Kaisar langit dan bumi? Apakah itu hati seorang kaisar? Delapan paus tercengang. Bagaimana mungkin Dao langit dan bumi diwarisi oleh prajurit darah naga? Mereka tidak dapat mengerti, tetapi sosok agung Kaisar langit dan bumi berdiri tegak di atas pasir emas yang tidak dapat dihancurkan. Auranya tak tertandingi. Sungguh kemampuan pembalikan ki darah yang kuat, tetapi tidak berguna. Kamu tidak mungkin memiliki ki darah yang tak terbatas untuk mendukung dirimu sendiri. Pria parubaya itu sedikit terkejut. Dia sekali lagi menyerang dengan telapak tangannya. Pasir emas mengalir turun, seperti air terjun suci jatuh di kepala Chen Jiu dengan suara gemuruh. Tersedak, tersedak, bahkan kaisar langit dan bumi tidak dapat menahan diri untuk tidak membungkukkan pinggangnya, tidak mampu menopang dirinya sendiri. Hati kaisar itu menantang surga. Ia dapat mengubah darah dan menahan pasir suci, tetapi pada akhirnya ia tetap saja kalah. Chen Jiu tidak dapat bertahan terlalu lama, meninggal dunia, segenggam pasir kemasan membasahi, dan otot-otot punggung serta tulang kaisar langit dan bumi terkikis. Pemandangan yang sangat menyedihkan. Jika ini terus berlanjut, Chen Jiu masih tidak memiliki sedikitpun peluang untuk menang. Dia sangat cemas. Dia berulang kali berkomunikasi dengan naga itu, tetapi sayangnya, dia tidak bisa mendapatkan respons. F asterisk naga tua, aku tidak percaya aku tidak bisa melakukannya tanpamu. Bunuh. Chen Jiu sangat marah. Dia bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Seluruh tubuhnya bagaikan pedang, menghantam air terjun. Dia benar-benar ingin menaklukkan kaisar langit dan bumi yang tak terkalahkan mendesis. Tubuh kaisar langit dan bumi terkikis seperti rumput kering dan kayu busuk. Lapisan kulit dan daging hampir terkelupas, dan tunggul tulangnya samar-samar terlihat. Kurang pengetahuan, kaisar langit dan bumi melotot dengan jijik. Saat dia merasa puas, dia tiba-tiba menyadari bahwa Chen Jiu telah menghilang. Eh, kemana kamu pergi? Aku tidak dapat menemukannya. Kemampuan macam apa ini? Dewa itu membelalakan matanya dan mengulurkan tangannya. Setelah membasmi banyak iblis, dia berteriak kepada delapan paus. Apakah kalian tahu kemana dia pergi? Apakah ada cara untuk memaksanya keluar? Aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Bahkan Dewa Sejati pun tidak dapat menemukannya. Delapan paus itu terdiam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu malu. Kekuatan Chen Jiu benar-benar di luar dugaan mereka. Huff, orang ini pasti punya semacam harta karun yang melindunginya. Aku tidak bisa menemukannya untuk saat ini. Sang Dewa menegur dengan sedikit ketidakpuasan. Tuhan Yang Maha jangan khawatir. Keluarganya ada di tangan kita. Jika dia benar-benar bersembunyi, kita tidak takut dia tidak akan keluar kata kedelapan paus itu dengan nada sinis. Kemudian, mereka melambaikan tangan dan menangkap Chen Jiu. Mereka mengancamnya, Chen Jiu, serahkan dirimu segera. Kalau tidak, kakekmu akan mati di tempat. Tercelah, sebuah teguran, disertai tinju, menghantam kaisar langit dan bumi dari belakang. Ah, teriak kaisar langit dan bumi. Tubuhnya seperti balon yang bocor dan cepat layu. Ledakan, dia dengan cepat menghancurkan dirinya sendiri dan hancur. Baru saat itulah dia menyelesaikan krisis. Haha, ayo bertarung. Chen Jiu tertawa. Sekali lagi, ia memanggil para iblis untuk menahan delapan paus. Sementara itu, ia muncul dan menghilang secara diam-diam untuk membunuh Kaisar Langit dan Bumi. Kemampuannya sendiri jelas tidak cukup, namun kemampuan tembus pandang dan penyerapan cincin sembilan naga yang menantang Surga pasti dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada Kaisar Langit dan Bumi. Meskipun ia tidak menerima manfaat apapun dari Surga Suci, Chen Jiu telah berhasil menguasai hukum alam. Dengan demikian, ia juga memiliki kemampuan untuk menjadi tidak terlihat dalam formasi penindasan iblis milik dewa. Gemuruh, yang istimewa adalah bahwa roh raksasa jatuh yang dipanggilnya lebih besar dan lebih kuat. Jelas bahwa itu adalah ahli super yang akan menjadi orang suci level 3. Itu membuat delapan paus lebih sulit untuk menghadapinya. Untungnya, mereka masih dalam formasi mantra. Di luar formasi itu, delapan kaisar merasa seperti akan dicabik-cabik oleh hantu-hantu iblis. Setelah bertarung dengan Chen Jiu begitu lama, mereka mulai khawatir. Dewa sejati yang agung, tolong bunuh bocah ini. Boom, pada saat ini, wajah dewa sejati juga tampak serius. Penghancuran diri yang berulang-ulang telah menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Sialan, sialan, sepotong sampah kecil benar-benar memaksaku ke titik ini. Ini tidak bisa dimaafkan. Kaisar langit dan bumi meraung marah. Kemudian, dia membungkus tubuhnya dengan pasir emas untuk melindungi dirinya dari serangan diam-diam Chen Jiu kapan saja. Dia seperti dewa perang berbaju besi emas. Kali ini, tinju kuat Chen Jiu mendarat di tubuh dewa. Pada akhirnya, tinju itu tidak dapat memberikan efek apapun. Telapak tangannya sedikit lebih lambat, dan tiba-tiba dicengkeram oleh dewa. Dan dirobek, aku ingin melihat apa yang aneh dari telapak tangan ini. Dewa memurnikan telapak tangan Chen Jiu di udara, tetapi sayangnya dia tidak menemukan apapun. Pertarungan berikutnya sangat tidak menguntungkan bagi Chen Jiu. Begitu dia menyerang dewa, dia pasti akan terluka parah oleh serangan baliknya. Dia tidak bisa melarikan diri, dia juga tidak bisa menghentikan pertempuran. Chen Jiu terus berlarut-larut dalam pertempuran. Menghadapi dewa yang sangat kuat, dia tidak berdaya. Tidak bagus, tidak banyak waktu tersisa. Dewa itu tampak lebih cemas daripada Chen Jiu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap lubang di langit. Dia berteriak dengan cemas, bocah bau, keluarlah segera. Kalau tidak, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Boom, kalimat ini langsung membuat Chen Jiu marah. Dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan dirinya sekali lagi. Ya Tuhan, bah, kau benar-benar dewa. Kau benar-benar menggunakan cara yang tercela untuk menghadapiku. Kau benar-benar aib bagi para dewa. Bagaimana mungkin kemuliaan para dewa dihujat olehmu? Baiklah, aku akan meminjam kekuatan para dewa untuk melenyapkanmu sepenuhnya dan melenyapkan jiwa jahatmu. Saat dewa berbicara, dia juga mulai berdoa dengan khusyuk. Cahaya suci memancar dan memberkati tubuh dewa, membuatnya tampak lebih mulia dan tak terhampiri. Gelombang laut, pasir, murka dewa air, sang dewa merentangkan tangannya dan mendorong. Gelombang pasir emas yang besar turun dari langit, menghancurkan matahari dan bulan, menciptakan sungai dan alam semesta. Alam semesta itu sangat luas. Boom, gerbang iblis yang kuat menahan beban dampaknya. Gerbang itu tidak dapat bertahan lagi dan hancur menjadi ketiadaan. Semuanya hancur. Kekuatan ini mengejutkan delapan paus, menyebabkan mereka terus mundur. Mereka tidak berani menyentuh setitik pun pasir emas. Bersinar dan dipenuhi dengan kekuatan keilahian, kedelapan paus sangat ketakutan saat mengetahui bahwa setitik pasir emas pun cukup untuk menyebabkan kerusakan fatal pada mereka. Boom, tiba-tiba, gelombang pasir emas yang sangat kuat ini menelan sosok Chen Jiu dalam sekejap. Gelombang besar itu bergulung dan sosoknya tidak terlihat lagi. Apakah sudah berakhir? Delapan paus itu mendesah. Tiba-tiba, mereka mendapati ekspresi dewa berubah dari gembira menjadi terkejut. Ia tiba-tiba menjadi tercengang. 576. Gemuruh, gelombang pasir emas itu bagaikan lautan dewa yang mampu melenyapkan apapun dan segalanya, mampu menghancurkan apapun dan segalanya di jalannya. Chen Jiu, yang telah ditelannya, seharusnya sudah mati dalam sekejap. Tapi sekarang, ia menggeliat dengan keras. Ombak membumbung tinggi ke angkasa melintasi ribuan mil. Samudera dewa yang kuat tiba-tiba terbelah oleh suatu kekuatan, dan sesosok yang seperti penguasa keluar. Ia memiliki penampilan yang mengesankan dan memandang rendah para dewa. "Kau, bagaimana kau masih bisa hidup? Delapan paus itu terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sosok itu tidak lain adalah Chen Jiu, yang seharusnya sudah mati." Dia tersenyum menghina dan berkata, "Mengapa aku tidak bisa hidup? Kalian sekumpulan reptil tercela, apalagi yang bisa kalian lakukan selain mengandalkan nafas para dewa?" Ini tidak nyata. Kau tidak punya alasan untuk hidup. Sang dewa melotot dan berkata dengan marah, "Bunuh dia." Ombak besar, bum. Gelombang yang lebih dahsyat bergulung-gulung, tetapi tidak dapat menandingi keagungan Chen Jiu. Dia berdiri di antara langit dan bumi, seperti seorang penguasa yang lebih mulia dari dewa sejati. Nyah. Dengan lambaian tangannya, pasir emas yang sangat mulia dan agung itu hancur total. Tangan Chen Jiu bahkan terulur untuk meraih dewa itu, menembus waktu dan ruang dengan kekuatan tak terbatas. Ledakan tangannya yang besar mencengkeram leher dewa itu dan menggantungnya seperti anak ayam kecil. Matanya menatap dewa itu dengan jijik sambil berteriak, "Beraninya kau menggunakan keluargaku untuk mengancamku! Bahkan jika kau seorang dewa, aku akan tetap membunuhmu. Tidak, kau tidak bisa membunuhku!" Ah, merasakan kelemahannya, sang dewa ketakutan setengah mati. Ia memohon belas kasihan, tetapi tidak berhasil. Pada saat ini, Chen Jiu membencinya sampai ke akar-akarnya. Ia bahkan tidak ingin membuang-buang kata dengannya. Ia langsung menyerap tubuh dan pikiran sang dewa, menyebabkannya layu di tangannya. Dewa sejati yang lebih unggul dari orang suci, diinjak-injak sampai mati oleh Chen Jiu. Adegan ini membuat delapan paus mengompol; mereka tidak sanggup menghadapinya lagi. Dan kalian semua jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kalian semua akan mati. Mata dingin Chen Jiu melotot ke delapan paus saat dia menyerang. Pada saat kritis, naga raksasa itu datang untuk menyelamatkan. Kalau tidak, dia akan mati sia-sia. Metode pihak lain sangat mengejutkan dan membuatnya sangat menderita. Tentu saja, kelambanan naga raksasa di awal membuatnya tumbuh pesat. Dalam hal bertarung, ia masih harus mengandalkan dirinya sendiri. Boom, delapan paus itu bagaikan semut di hadapan Chen Jiu yang dirasuki oleh naga raksasa. Dengan mengangkat tangannya, delapan paus itu pun terdesak. Mereka memuntahkan darah dan tidak bisa bergerak. "Di mana keluargaku?" Chen Jiu menegur dengan kasar dan penuh amarah. "Chen Jiu, ayo kita pergi. Kalau tidak, kita akan menyeret mereka bersama kita." Paus kegelapan meraung dengan enggan. Temani ibumu, kau mati duluan untukku. Chen Jiu sangat marah. Dia menekan dengan telapak tangannya dan wujud suci paus kegelapan hancur berkeping-keping. Chen Jiu, berikan kami jalan keluar, paus cahaya buru-buru berlutut di depan Chen Jiu dan memohon dengan menyedihkan. Huff, jangan pikir aku tidak akan bisa menemukan mereka jika kau tidak membiarkan mereka pergi. Buka pintunya untukku. Chen Jiu meraih relik suci paus cahaya suci, dengan paksa merobek ruang dan melepaskan pasukan klan Chen yang berkekuatan jutaan orang. Dengan sapuan kehendak autark, mereka kembali normal, merobek formasi, dan kembali ke permukaan dengan selamat. Ini siapa kau? Kau bahkan bisa merobek senjata suci yang diberikan oleh para dewa. Hanya dewa yang bisa melakukan ini. Paus cahaya dan yang lainnya tercengang. Mereka bahkan lebih takut pada Chen Jiu. Aku adalah dewa. Aura Chen Jiu menembus langit saat dia melangkah maju. Bang Paus, cahaya suci penguasa yang sangat arogan di generasinya, diinjak-injak hingga menjadi bubur berdarah. Sungguh menyedihkan, tidak? Chen Jiu, ampuni aku. Aku rela meninggalkan para dewa dan percaya pada kemuliaanmu serta memuja keagunganmu. Demi bertahan hidup, Paus Cahaya melepaskan keyakinannya. Aku tidak berani menerima orang percaya yang tidak menentu sepertimu. Teriak Chen Jiu! Dia juga melangkah turun dan menginjak-injak Paus Cahaya. Chen Jiu, kami adalah wakil para dewa. Jika kau membunuh kami, kau akan melawan para dewa. Kau memotong jalan mundurmu sendiri, belum terlambat bagimu untuk mundur sekarang. Paus Cahaya memberi ceramah dengan wajah berwibawa, "Bah..." Kalian bahkan bukan anjing di hadapan para dewa, Chen Jiu memarahi. Dia menebas dengan telapak tangannya dan membelah paus cahaya menjadi beberapa bagian. Legiun para dewa telah memutuskan bahwa mereka ingin membunuhku. Itu berarti mereka tidak dapat hidup di bawah langit yang sama denganku. Tidak perlu bagimu untuk membuang-buang kata. Hari ini, kalian semua akan mati. Aku akan membuat legiun para dewa membayar harganya. Suatu hari, aku akan menyerbu dunia dewa mereka, menangkap mereka, dan membuat mereka berlutut di hadapanku. Chen Jiu sangat bersemangat. Dia tak tertandingi dalam menentang para dewa. Dia tidak memberi Paus Cahaya kesempatan apapun. Dia menggunakan tinju dan kakinya untuk menghancurkan mereka seperti semut. Dia benar-benar membunuh delapan Paus Cahaya dalam formasi Penakluk Dewa. Para Paus Cahaya telah tewas, dan formasi Penakluk Dewa hancur sendiri saat ruang berubah bentuk. Chen Jiu kembali ke istana bawah tanah, namun tempat ini tidak lagi megah. Tempat ini sudah penuh dengan lubang. Semua gambar para dewa rusak tak dapat dikenali. Istana dapat hancur kapan saja, dan kejayaannya tidak akan pernah kembali. Mulai hari ini, aula para dewa akan dihancurkan di Kekaisaran Darah Naga milikku. Tidak akan ada seorang pun yang tersisa hidup. Tangan Chen Jiu menutupi langit dan mengguncang alam semesta. Dia menghancurkan istana rahasia ini di tempat. Selain itu, dia tidak lamban. Dengan satu tepukan tangannya, para paus cahaya di kota The King diratakan dan dihancurkan menjadi abu. Setelah melakukan semua ini, Chen Jiu akhirnya melampiaskan sebagian amarahnya. Ia menyingkirkan senjata suci delapan paus cahaya dan pergi keluar kota untuk bertemu dengan keluarganya. Ayah, kakek, apakah kalian baik-baik saja? Tanya Chen Jiu dengan khawatir. Dia sangat khawatir. Jiu, Er, baguslah kau selamat. Baguslah kau selamat. Sepuluh ribu kematian bukanlah hal yang perlu disesali. Tidak ada yang boleh terjadi padamu. Air mata mengalir di wajah Chen Long dan Chen Tianhe. Mereka sangat khawatir. Jangan khawatir. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhku. Chen Jiu menghibur. Dia juga terharu. Oh ya, Ji Er, apakah kau tahu mengapa Paus Cahaya menyerang kita kali ini? Chen Long tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Para dewa telah menurunkan dekrit untuk menghancurkanku, anak dewa yang terbuang. Ucap Chen Jiu sambil menggertakkan giginya. Apa, para dewa telah menurunkan sebuah dekrit? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan delapan paus cahaya? Chen Tianhe tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak bisa menahan perasaan lebih khawatir. Ayah, jangan khawatir. Aku sudah membunuh delapan paus cahaya. Para dewa tidak sekuat itu. Biar ku beritahu, aku baru saja membunuh dewa sejati. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Chen Jiu sama sekali tidak takut. Dia berkata dengan gagah berani, para dewa ingin membunuhku karena mereka takut aku akan menjadi lebih kuat. Kau membunuh delapan paus cahaya. Bukankah itu sama saja dengan menyinggung banyak pengikut delapan paus cahaya? Chen Long melotot dan hampir menggigit lidahnya sendiri. 577. Benar sekali. Jika kabar ini tersebar, pasti akan terjadi bencana demi bencana bagi kekaisaran darah naga kita. Kerugian yang ditimbulkannya tidak terhitung. Chen Tianhe tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Meskipun delapan aula dewa, delapan akademi besar, dan delapan kekaisaran besar adalah organisasi yang berbeda, mereka semua berhubungan baik satu sama lain. Sekarang setelah sesuatu terjadi pada Paus, belum lagi banyaknya penganut yang memberontak, jika delapan akademi besar dan delapan kekaisaran besar mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah, mereka akan menjadi kekuatan yang cukup besar. Kekaisaran Dragon Blood sedang dalam masa ekspansi dan kekuatannya tersebar. Jika mereka diserang dengan seluruh kekuatan mereka, mereka pasti akan menderita kerugian yang tak terhitung. Jadi bagaimana kalau kita menyinggung mereka? Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi aula para dewa di kekaisaran darah naga kita. Aku ingin memusnahkan para penganut para dewa dan membuat mereka kehilangan sebagian besar kepercayaan mereka. Chen Jiu menegur dengan kejam dan tanpa rasa takut. Ini, Jiu, er, kau harus memikirkannya baik-baik. Kurasa lebih baik merahasiakan masalah ini untuk sementara waktu dan mengurusnya setelah kita membangun kekaisaran kita. Chen Long mengerutkan kening, sangat tidak setuju dengan ini. Jiu, Er, kakekmu benar. Chen Tianhe juga memperhatikan aturan dan peraturan. Dia tidak ingin Chen Jiu terlalu impulsif. Huff, jika para dewa ingin menghancurkanku, mengapa aku harus bersikap sopan kepada mereka? Lagi pula, selama mereka tidak memprovokasiku, aku akan menjadi salah satu tokoh teratas dalam legiun dewa di masa depan. Menyelesaikan masalah dengan mereka sekarang hanyalah langkah pencegahan. Jangan khawatir, karena aku berani melakukan hal seperti ini, aku pasti cukup kuat untuk memadamkan pemberontakan. Aku akan memastikan tidak ada yang berani menyerang kita. Chen Jiu benar-benar yakin dengan rencananya. "Jiu, er, dari mana datangnya rasa percaya dirimu?" Chen Long tak dapat menahan diri untuk bertanya. "Kakek, lihat apa ini." Chen Jiu melambaikan tangannya dan gerbang iblis muncul sekali lagi. 3000 roh raksasa jatuh muncul, masing-masing dari mereka mendekati level orang suci ketiga. Aura mereka mengerikan, agung, dan sangat kejam. Demi surga, tiga ribu iblis, dan masing-masing dari mereka sangat kuat, sangat mungkin mereka bahkan dapat mencabik-cabik ahli. Sein ketiga kali ini, Chen Tianhe dan yang lainnya benar-benar yakin dengan kekuatan sebesar itu akan semudah memotong sayur dan memotong melon untuk meredam kerusuhan sebagian umat beriman. Ayo pergi, kita akan menaklukkan kota The King ini terlebih dahulu dan menyatukan wilayah tanpa batas. Kau akan dinobatkan sebagai kaisar dan membuat orang-orang percaya padamu. Setelah itu, kita akan membasmi orang-orang yang keras kepala. Chen Tianhe mengingatkan lagi. Baiklah, mari kita lakukan apa yang ayah katakan. Chen Jiu mengangguk. Pasukan itu berbaris menuju kota The King. Saat itu, The King gemetar saat berlutut di depan gerbang kota. Ia bahkan tidak punya keberanian untuk melarikan diri. Delapan paus semuanya telah terbunuh. Dengan kekuatan seperti itu, dia bahkan tidak berpikir sedikit pun untuk melawan. Jiu, Er, bagaimana dengan The King? Ketika Chen Long tiba di gerbang kota dan melihat penguasa doang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sungguh, Generasi baru menggantikan yang lama, membunuh sebagai seorang raja. Chen Jiu tidak bisa bersikap lemah lembut, terlebih lagi raja telah bersekutu dengan banyak paus lainnya. Jika mereka ingin membunuhnya, mereka harus mati sepuluh ribu kali. Ah, dengan teriakan yang mengerikan, "The King Terbunuh!" Kepalanya digantung di depan kota The King untuk mengintimidasi rakyat. Tidak seorang pun berani berpikir untuk memberontak dalam menghadapi kekuatan besar, yang ada hanyalah penyerahan diri dan penyatuan. Setelah jatuhnya kota Kekaisaran De, wilayah bekas Kekaisaran Dakian sepenuhnya bersatu. Bersama dengan Kekaisaran Tang Besar dan negara-negara kecil yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, seluruh wilayah Kekaisaran Darah Naga secara mengejutkan telah menjadi negara terbesar di seluruh benua Kian Kun. Pada hari ke-8, hari ini ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah. Tanggal 14 Juni tahun 2014. Tepat ketika Kekaisaran Darah Naga masih berkembang pesat, Chen Jiu memproklamasikan dirinya sebagai kaisar. Di bekas kekaisaran kian agung, Chen Jiu mengenakan jubah naga dan mahkota naga. Ia memiliki penampilan yang mengesankan dan keagungan saat ia duduk di kehampaan, menerima pemujaan dari rakyat, pejabat, dan jenderal. Sejak hari itu, ia secara resmi diproklamasikan sebagai kaisar. Standar ini berarti bahwa kekaisaran darah naga telah benar-benar menjadi raksasa, berdiri di puncak benua kian kun dalam kemuliaan. Memerintah sejauh puluhan ribu mil, banyak sekali orang di bawah kekuasaannya yang merasakan kemuliaan dan berkah dari kekuasaannya. Sejak hari itu, tanggung jawab dan kewajiban Chen Jiu menjadi semakin berat. Seperti kata pepatah, lebih mudah menaklukkan suatu negara daripada mempertahankannya. Chen Jiu telah bangkit dengan gemilang, tetapi apakah ia akan mampu mempertahankan kekaisarannya atau tidak? Sepuluh kekaisaran besar semuanya memiliki pandangan yang meragukan. Ketika mereka mengirim utusan untuk memberi selamat kepadanya, mereka juga bersikap menunggu dan melihat. Kaisar Agung Darah Naga, terimalah penghormatan dari rakyatmu. Kami mendoakan yang mulia panjang umur dan tak terbatas, dan semoga kekuatanmu sebesar surga. Ujian dan sanjungan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulut para pejabat dan jenderal mereka. Memuji Chen Jiu seolah-olah dia adalah dewa yang turun dari surga dan akan menjadi penguasa yang hebat. Rakyatku yang terkasih, bangkitlah! Chen Jiu melambaikan tangannya dengan anggun, mengeluarkan perintah yang membuat para pejabat dan jenderal yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Penyatuan Kekaisaran Darah Naga yang membentang puluhan ribu mil sudah dekat. Namun, delapan olah para dewa telah bersekongkol untuk menimbulkan kekacauan. Ini adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Sampaikan perintahku. Mulai hari ini dan seterusnya, semua cabang olah para dewa harus dibubarkan. Di dalam kekaisaran darah naga milikku, aku tidak akan membiarkan satu pun olah para dewa ada. Apa? Yang mulia? Mohon pertimbangkan kembali. Ribuan pejabat tercengang. Mereka semua berlutut dan mencoba membujuk Chen Jiu. Begitu perintah ini dikeluarkan, bukankah itu sama saja dengan perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengan balai para dewa? Pengaruh pihak lain telah tak terbendung selama ribuan tahun dan berakar dalam di hati rakyat. Bagaimana mereka bisa dengan mudah diberantas? Jika mereka tidak membunuh harimau itu, mereka akan terluka oleh harimau itu. Kekaisaran darah naga baru saja mendirikan kekaisarannya, dan mereka benar-benar tidak mampu memprovokasi raksasa seperti itu. Sayangnya, tidak peduli bagaimana para pejabat mencoba membujuknya, Chen Jiu tetap tidak tergerak. Begitu perintahnya yang penuh kuasa dikeluarkan, tidak ada seorang pun di istana kekaisaran yang berani menentangnya sedikit pun. Huh, mereka benar-benar menggali kuburan mereka sendiri. Para utusan dari berbagai negara mencibir dalam hati mereka, tetapi mereka penuh pujian untuk ini. Yang mulia bijak dan bijaksana. Ola para dewa telah lama menyimpan niat jahat. Anda mampu merasakan rencana mereka dan melenyapkannya terlebih dahulu. Anda benar-benar memiliki mata yang tajam dan pandangan ke depan yang ilahi. Anda pasti akan menjadi seorang sage yang hebat. Mereka tidak punya niat baik. Yang mulia, tolong jangan dengarkan mereka. Para pejabat berusaha keras membujuk Chen Jiu. Baiklah, pergilah dan laksanakan perintahmu. Jika kau merasa tidak ingin bekerja lagi, kau dapat mengajukan surat pengunduran dirimu kepadaku. Aku akan mengizinkanmu untuk pensiun dan kembali ke kota asalmu. Perintah Chen Jiu tegas dan tegas. Dia tidak menjelaskan apapun yang membuat ribuan prajurit bingung, namun mereka tidak berani menentang. Sosok Chen Jiu telah berulang kali muncul di garis depan, melenyapkan musuh-musuh terkuat. Keperkasaannya telah lama tertanam dalam hati para jenderal, dan mereka memujanya tanpa henti. Meskipun perintah ini sedikit berani dan sombong, sikap acuh tak acuh aula para dewa adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tahan, karena Chen Jiu telah memberikan perintah. Mereka tentu akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh. 578. Bunuh. Di dalam Kekaisaran Dragonblood, pembantaian sedang dilakukan terhadap berbagai istana dewa. Banyak dari orang-orang percaya ini yang keras kepala. Melihat bahwa legiun Dragonblood mencoba menghancurkan istana dewa mereka, mereka tentu saja bertarung sampai mati. Harga darah adalah darah. Ketika seorang jenderal terbentuk, 10.000 tulang akan layu. Ketika seorang penguasa terbentuk, 100 juta tulang akan muncul. Chen Jiu ingin menyatukan benua Qian Kun dan mencapai prestasi yang lebih gemilang daripada penguasa darah naga. Dia tidak bisa bersikap lembut hati. Terlebih lagi, dia dan para dewa adalah musuh alami. Dia tidak bisa mentolerir kekuatan pihak lain yang terus tumbuh. Dia ingin melakukan segala cara yang mungkin untuk menghancurkan pihak lain dan melemahkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Di dalam negara Dewa Qian Kun, seorang utusan kembali dan melaporkan situasi di dalam kekaisaran darah naga. Itu membuatnya tertawa terbahak-bahak. Haha, Chen Jiu, Ah, Chen Jiu, kupikir kau adalah sosok yang luar biasa, tetapi tampaknya aku melebih-lebihkanmu. Dasar bodoh, kau benar-benar ingin memprovokasi Hall of Gods. Itu adalah faksi di bawah kemuliaan para dewa. Mereka tidak pernah dihancurkan. Memprovokasi mereka adalah penghujatan terhadap para dewa. Kau tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Putra Langit tertawa terbahak-bahak. Bencana seperti itu sudah cukup untuk mengubah kerajaanmu menjadi semangkuk bubur. Begitu sarang setan kematian meletus, itu pasti akan menambah bahan bakar ke api, Chen Jiu. Kau ditakdirkan menjadi penguasa terpendek di dunia. Kau tidak akan bisa bersikap sombong lebih lama lagi. Di dalam negara Dewa Suan Huang, mengerutkan kening dan mengutuk, Chen Jiu terkutuk itu, ada apa dengan kepala bajingan itu? Mengapa dia harus memprovokasi Allah para dewa? Itu adalah eksistensi yang bahkan keluarga Suan tidak berani memprovokasi. Chen Jiu, ah, Chen Jiu, tidak masalah jika kekaisaranmu jatuh, tetapi kamu tidak dapat melibatkan negara ilahi Suan Huang milikku. Aku telah memberimu begitu banyak tanah dengan sia-sia. Mengapa kamu selalu main-main? Suan -main? Ling benar-benar tidak dapat mengerti. Mungkinkah roh rubah telah muncul dan menyebabkan kekacauan di kekaisaran darah naga? Imajinasi Suan Ling menjadi liar. Dia semakin yakin, ya, pasti seperti ini. Pria itu sangat tidak bermoral. Dia pasti telah disihir oleh seekor rubah. Itulah sebabnya dia memberikan perintah yang tidak masuk akal. Tongkat perak ini benar-benar merepotkan. Saudari Han mengapa kamu tidak merawatnya? Suan Ling teringat akan perilaku Chen Jiu yang keterlaluan terhadapnya dan wajahnya tidak bisa tidak memerah. Chen Jiu, cepatlah pergi. Aku tidak peduli dengan urusanmu. Di dalam Istana Kaisar Darah Naga, tindakan Chen Hanshui tidak diragukan lagi telah mengecewakan Xuan Ling. Setelah Chen Jiu membunuh dewa sejati dan menyerap esensi kesengsaraan surgawi, simbolnya menjadi sekuat baja. Dia terburu-buru untuk merebut tahta dan membalas dendam, jadi dia tidak punya waktu untuk menyelesaikannya. Sekarang karena ada celah, dia segera pergi mencari Chen Hanshui dan memintanya untuk menyelesaikannya. Kakak, kamu adikku. Bisakah kamu menolongku?" pinta Chen Jiu dengan raut wajah memohon. "Pergi sana, aku bukan adik kandungmu. Jangan panggil aku begitu. Sudah bilang aku tidak bisa membantumu dalam masalahmu." Chen Hansue menolak dengan serius. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. "Aku tidak ingin seperti Lanlan -lan dan yang lainnya. Aku masih berbaring di tempat tidur." "Kakak Hansuai, mereka boleh turun." Chen Jiu mengoreksinya. Bisakah mereka turun? Beranikah mereka berjalan-jalan? Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain melihat mereka berjalan seperti itu? Chen Hansue memarahi dengan marah. Saudari Hansue, tidak bisakah Anda membuat pengecualian? Aku akan menjadikanmu permaisuriku. Chen Jiu langsung menjamin. Sampai sekarang, meskipun dia telah mencicipi makanan lezat Chen Hansue, dia belum pernah benar-benar memilikinya. Semakin dia tidak bisa mendapatkannya, semakin dia merindukan langkah terakhir itu. Apa permaisuri? Aku tidak berani menjadi permaisurimu. Chen Hanshui tidak memberikan wajah apapun kepada Chen Jiu untuk mencegahnya memanfaatkannya. Kalau begitu, apakah kau sanggup membiarkanku menahannya seperti ini? Wajah besar Chen Jiu tampak pahit seperti pare. Cukup, Chen Jiu, kau adalah kaisar agung di dunia luar. Kenapa kau masih bersikap menyedihkan di hadapanku? Chen Hanshui menceramahinya dengan tidak senang, tetapi wajahnya penuh dengan cinta. Kakak, aku tahu kamu akan merasa kasihan padaku. Kemarilah. Chen Jiu langsung gembira dan memindahkan benda besar itu ke Chen Hanshui. Ah, ini tampaknya menjadi lebih besar, Chen Hanshui berseru. Dia menahannya sebentar dan merasa takut. "Tidak, Chen Jiu, aku sedikit takut. Bisakah kamu mencari orang lain?" Aku, melihat Chen Hanshui benar-benar ketakutan, Chen Jiu juga sangat tertekan dan tidak berdaya. Akhirnya, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan pergi mencari Lanlan Lan dan Siangi. "Chen Jiu, kamu tidak bisa menyakiti mereka lagi. Mereka belum pulih dari luka-luka mereka," Chen Hanshui buru-buru mengingatkannya. "Saudari Hanshui, Menurutmu siapa yang harus kutemukan? Chen Jiu menoleh dengan canggung dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Ini, aku tidak tahu. Mata Chen Hanshui membelalak dan dia sedikit tercengang. Yang mulia, teman sekelas Anda Zhao Lian, er ingin bertemu dengan Anda. Pada saat ini, sebuah suara melaporkan, yang membuat Chen Jiu merasa senang. Oh, dia datang tepat waktu. Zhao Lian, er, itu dia, jalang. Raut wajah Chen Hanshui berubah serius dan dia sangat tidak senang. Ini, melihat bahwa Chen Hanshui masih memiliki kesalahpahaman yang mendalam, Chen Jiu harus segera mengubah nadanya dan berkata, kakak, jangan khawatir. Kali ini, aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Huff, Chen Jiu, aku tidak keberatan jika kamu ingin menemuinya, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan menjadikannya permaisurimu. Chen Hansue bersikeras. Tentu saja, saudari, bukankah kamu sangat tidak puas dengan rayuannya kepadaku? Kali ini, aku akan membiarkan dia merasakan kekuatanku dan mengalahkannya hingga dia menyerah. Bagaimana menurutmu? Kata Chen Jiu dengan arogan sambil memegang benda besarnya. Baiklah, Chen Jiu, kali ini kamu harus membuatnya tunduk. Jangan biarkan dia meniduri keluarga Chen kita. Chen Hanshui sangat mendukung ide ini. Zhao Lian, er, bukankah kamu pandai merayu? Kali ini, aku akan memberimu benda besar yang tak terkalahkan. Mari kita lihat apakah aku tidak bisa sepenuhnya menaklukkanmu dan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari orang-orang keluarga Chen kita. Kakak, kalau begitu perhatikan baik-baik. Kali ini, aku pasti tidak akan mempermalukan anak buah keluarga Chen kita. Chen Jiu bergegas langsung ke aula darah naga dan menyambut Zhao Lian. Er Zhao Lian er mengenakan pakaian ungu. Dia sangat cantik dan putih, halus, dan tidak terikat. Dia telah menerima teknik pemurnian langit dan bumi milik Chen Jiu. Sekarang, dia telah membuat kemajuan pesat dan sudah menjadi Grandmaster Alam Ketujuh. Bibirnya merah dan giginya putih, dia lembut seperti air. Dia terlahir dengan temperamen yang murni, seolah-olah tubuhnya tidak ternoda oleh semua kotoran di dunia. Dia sangat cantik dan berbudi luhur. Dia tidak ternoda oleh lumpur, murni dan jernih, tetapi tidak jahat. Zhao Lian, er lahir di dunia fana, tetapi dia terpisah darinya. Kecantikannya yang murni selalu menyentuh hati Chen Jiu. Terutama sekarang, ada sesuatu yang besar di bawah sana yang harus segera dilepaskan. Bahkan jika dia melihat seekor babi betina, dia mungkin berpikir itu adalah wanita cantik. Begitu Zhao Lian muncul, dia langsung menarik perhatian Chen Jiu, membuatnya sulit untuk berkedip. 579. Tuan muda, mengapa Anda menatapku seperti itu? Wajah Zhao Lianer menawan, dan temperamennya yang murni dan tanpa celah memperlihatkan sedikit rasa malu. Zhao Lianer berpengalaman, jadi dia secara alami memahami makna mendalam dari tatapan pria ini. "Lian, er, aku belum melihatmu selama beberapa bulan. Kamu benar-benar menjadi lebih cantik. Aku bahkan tidak berani mengenalimu. Chen Jiu memuji dari lubuk hatinya. Tuan muda, Anda sekarang adalah seorang kaisar agung yang dihormati oleh puluhan ribu orang. Apakah Anda masih menginginkan Lianer?" Zhao Lianer berkata dengan sedikit khawatir, "ya." Bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu? Lian R, kamu tidak tahu, tapi aku merindukanmu siang dan malam. Aku sangat merindukanmu sampai-sampai aku hampir gila. Untungnya, kamu datang. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menahan diri untuk tidak mencarimu. Chen Jiu menjelaskan dengan cemas. Benar-benar, tuan muda? Apakah Anda benar-benar merindukan Lian Er? Zhao Lian Er langsung terharu. Tentu saja, Lian R. Kemarilah dan biarkan tuan mudaku bersenang-senang. Chen Jiu tak sabar lagi dan segera menarik Zhao Lian, Er berdiri, mendekapnya, dan membelainya naik turun. Zhao Lian yang polos dan tanpa celah, juga pemalu. Ekspresi penolakan itu benar-benar membuat Chen Jiu semakin tak tertahankan. Lian Er, aku menginginkanmu. Chen Jiu tidak lagi bersikap sopan. Dia menerkam Zhao Lian seekor domba putih dan lembut, seperti serigala. Eh, tuan muda, jangan di sini. Perasaan Zhao Lian Er benar, dia juga sedikit merindukan pria ini. Dalam beberapa bulan terakhir, selain berkultivasi, hatinya sangat kosong dan kesepian. Dia membutuhkan pria ini untuk memuaskan kebutuhannya. Tidak apa-apa, tidak ada yang berani menggangguku di sini. Saat ini, Chen Jiu sedang tidak ingin berpindah tempat. Dia merasa sangat tidak nyaman. Bagaimana mungkin dia tidak menikmati kecantikan seperti itu saat melihatnya? Oh, agar Zhao Lian, Er tidak mengatakan apa-apa lagi, Chen Jiu langsung menutup mulutnya. Ciuman itu begitu hangat dan penuh gairah sehingga membuat orang mabuk dan tidak bisa melepaskan diri. Selanjutnya, di bawah tindakan liar dan konyol itu, Zaulianer menikmati kebahagiaan. Ketika Chen Jiu keluar dari bawah, Zaulianer bahkan lebih menggoda. Tuan muda, biarkan aku melayanimu. Baiklah, kalau begitu kamu harus melayani tuan muda ini dengan baik. Chen Jiu mengangguk. Alasan mengapa dia pertama kali memuaskan Zaulianer adalah untuk mencegahnya lari ketakutan. Lagi pula, pacar Chen Jiu saat ini benar-benar terlalu menakutkan. Jika wanita biasa tidak bertekad untuk melawannya, mereka benar-benar tidak akan berani mengganggunya. Pada saat ini, Zhao Lianer merasa puas dengan Chen Jiu. Dia tidak hanya merasa puas, tetapi juga membangkitkan kebutuhan terdalam dalam jiwanya. Ah, besar sekali! Oleh karena itu, meskipun Zhao Lianer takut, dia masih sedikit enggan melepaskan benda ini. Lian, er, apakah karena kamu sangat menginginkannya sehingga kamu merasa itu sangat besar? Sebenarnya tidak terlalu besar, Chen Jiu cepat-cepat membujuk. Apakah itu? Kalau begitu, biar aku coba. Sepertinya aku tidak bisa menelannya. Zhao Lianer mencobanya, dan itu sangat sulit. Baiklah. Lian Er, mari kita mulai sekarang. Chen Jiu tidak sabar lagi dan bersiap untuk pertarungan pamungkas dalam beberapa saat. Baiklah, Zhao Er mengangguk pelan, tetapi dia tetap tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Apakah aku akan dihancurkan olehmu, Lian Er? Bagaimana mungkin aku rela menghancurkanmu? Bagaimana menurutmu? Kata Chen Jiu, dan tiba-tiba menekannya, "Tuan muda, wajah Zhao Er penuh dengan air mata. Itu adalah ekspresi kompleks dari perasaan terharu, puas, dan gembira. Semua jenis emosi saling terkait." Pada saat ini, kekosongan selama beberapa bulan tersapu. Dia merasa bahwa hidup, kehidupan, dan jiwanya begitu penuh dan puas. Di aula utama istana kekaisaran Darah Naga, Chen Jiu, sang raja tertinggi, langsung memanjakan kecantikannya. Untungnya, tidak ada yang melihatnya. Kalau tidak, mereka pasti akan memarahinya. "Tuan muda, saya tidak bisa, saya tidak bisa. Tolong ampuni saya, saya sangat bahagia." Zhao Lianer dimanjakan oleh benda ini untuk pertama kalinya dan merasakan tubuh dan pikirannya bergetar. Dia begitu bahagia hingga tidak bisa membedakan utara dari selatan. Lian R, jangan khawatir, aku pasti akan membuatmu lebih bahagia. Bagaimana mungkin Chen Jiu berhenti saat ini? Putih salju, murni, merah muda, tubuhnya yang halus dan tanpa cacat berasal dari dunia sekuler dan sama mulianya dengan peri. Namun, saat ini dia dimanja oleh Chen Jiu dan terus-menerus tunduk padanya. Pemandangan seperti itu benar-benar membuat hati seseorang bergejolak karena emosi. Tepat ketika Zhao Lian R merasa bahwa dia akan mati. Chen Jiu akhirnya mengakhiri tuntutannya terhadapnya. "Tuan muda, Anda benar-benar hampir merenggut nyawaku, Zhao Lian." Er memeluk erat pria ini, wajahnya penuh dengan kebahagiaan dan ketakutan. "Lian Er, jangan takut, aku tidak tega membiarkanmu mati." Chen Jiu memeluk Zhao Lian Er dengan penuh kasih sayang. Dia juga sangat senang dan bangga. "Tuan muda, kini Anda bukan hanya Kaisar Agung yang disegani semua orang, tetapi kemampuan Anda di bidang ini juga telah berkembang pesat. Jika kamu seperti ini di masa depan, bagaimana aku bisa menanggungnya?" Zhao Lian, Er sangat khawatir. Jangan khawatir, Lian aku tidak akan seperti ini selamanya. Kali ini, kemampuanku sudah meningkat, jadi aku punya beberapa persyaratan yang ketat. Terima kasih telah membantuku, Chen Jiu menjelaskan, dan Zhao tidak bisa menahan napas lega. Tuan muda, Anda menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Bagaimana Anda bisa tumbuh begitu cepat? Lian merasa bahwa aku harus menghormatimu sekarang. Zhao memeluk pria ini rata-rata, sangat takut ditinggalkan olehnya. Ketika jurang pemisah di antara mereka sudah terlalu lebar, saat kehidupan mereka tak lagi terjalin, Zhaolian Er benar-benar takut Chen Jiu akan meninggalkannya. Lian R, er, jangan khawatir. Aku tidak sanggup berpisah dengan wanita cantik sepertimu. Kau bisa tinggal di istanaku di masa depan. Oke, Chen Jiu langsung mengajukan permintaan. Ah, ini tidak baik, kan? Zhaolian R er terkejut, memikirkan kekuatan Chen Jiu saat ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan muda, saya masih mahasiswa Universitas Qiankun. Tidak baik untuk bertindak gegabah." Apa yang tidak bagus tentang itu? Aku akan memberimu gelar dan menjadikanmu permaisuri. Bagaimana? Chen Jiu berjanji. Tuan muda, terima kasih atas cintamu, tetapi Lianer tahu bahwa aku tidak bisa menjadi permaisuri. Lianer tidak bisa tinggal lama kali ini. Aku hanya datang untuk menemuimu. Jika tidak ada lagi yang ingin Lianer lakukan, Lianer harus segera kembali. Zhao Lianer langsung menolak kebaikan Chen Jiu. Ketika dia membayangkan dimanja oleh benda ini setiap hari, dia merasa tidak sanggup menahan kebahagiaan yang luar biasa ini. Apakah kamu masih ingin pergi? Lian, er, tinggallah beberapa hari lagi. Oke, okay. Chen Jiu jelas tidak cukup bersenang-senang. Ini, Zhao Lian, er benar-benar dalam dilema. Dia ingin lebih banyak menemani Chen Jiu, tetapi dia takut dengan keberuntungan yang tiba-tiba ini. Haruskah dia setuju atau tidak? Apakah tubuhnya baik-baik saja? Yang Mulia, utusan Xuan Huang ingin bertemu dengan Anda. Pada saat ini, suara seorang prajurit terdengar di luar aula. 580 Utusan Kekaisaran Kuning Gelap, biarkan dia menunggu. Chen Jiu saat ini sedang asyik bermain dengan Zhao Lian Er. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk menemui utusan itu? Tuan muda, ini tidak baik. Kekaisaran Kuning Gelap adalah negara yang hebat. Anda tidak bisa mengabaikannya seperti ini. Zhao Lian Er mencoba membujuknya dengan serius. Lian Er, aku ingin bicara denganmu sebentar. Chen Jiu ingin membujuk Zhao Lian Er untuk tetap tinggal. Kita akan punya waktu untuk bicara nanti. Sekarang lebih penting untuk langsung ke pokok permasalahan. Tuan muda, Anda sekarang adalah kaisar agung. Anda harus mengutamakan urusan negara. Zhao Lian, R, membujuknya. Yah, aku tidak menyangka Lian R begitu bijaksana. Ayo, cepat berpakaian dan temui dia sekarang, kata Chen Jiu sambil dengan enggan mengenakan pakaiannya. Wah, namun tepat pada saat ini, sebuah ledakan keras terdengar dari pintu masuk. Sosok itu benar-benar telah dengan memalukan menerobos masuk ke aula utama tanpa perintah apapun. Berani sekali kau, pencuri! Siapa yang membiarkanmu masuk? Kau mau mati? Chen Jiu berdiri dan dengan cepat melindungi Zhao Lian, R dari cahaya itu. Yang mulia, saya minta maaf. Kami tidak menghentikan utusan kekaisaran kuning gelap dan menabrak Anda. Kami pantas mati. Lebih dari selusin prajurit bergegas masuk dan mengepung penyusup itu. Sekelompok orang tak berguna, minggir. Chen Jiu menghalangi Zhao Lian R dan tentu saja tidak bisa membiarkan para prajurit menemukan apapun. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan para prajurit untuk mundur. Kemudian, dia menatap utusan kekaisaran kuning gelap dengan ketidakpuasan. Chen Jiu, Apakah kamu masih mengenaliku? Utusan Kekaisaran Kuning Gelap itu mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Chen Jiu. Dia sama sekali tidak takut padanya. Tatapannya penuh dengan provokasi. Eh, Suan Ling, kamu adalah Kaisar Agung Kekaisaran Kuning Gelap. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Chen Jiu tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat wajah halus utusan itu. Gadis kecil ini sungguh berani. Huh, kalau aku tidak datang ke sini, aku tidak akan menyadari roh rubah ini. Jangan sembunyi, aku baru saja melihatmu. Tatapan mata Xuan Ling yang penuh kebencian melewati Chen Jiu dan menatap Zhao Lian, Er yang tampak acak-acakan. Zhao Lian yang baru saja didorong ke puncak tak terbatas oleh Chen Jiu, murni dengan daya tarik tak terbatas. Temperamen ini, keadaan ini, bahkan Xuan Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak merasakan ledakan kegembiraan saat melihatnya. Cek cek, seperti yang diharapkan, dia memang menggoda. Dia sangat murni dan cantik. Xuan Ling menatap Zhao Lian dan mendesah kagum. Kemudian raut wajahnya berubah dan dia berteriak, sayangnya, di balik penampilan yang begitu cantik, ada hati yang jahat. Wanita sepertimu harus dihukum. Hei, Suan Ling, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan bicara omong kosong. Chen Jiu mengerutkan kening. Dia sangat tidak puas dengan ini. Yang mulia, mohon hormati karakter saya. Apakah Anda tidak punya wanita? Zhao Lian, Er tidak tahan dengan penghinaan seperti itu. Bah, wanita sepertimu, martabat apa yang kau butuhkan? Apakah kamu punya harga diri sendiri? Suan Ling memarahi dengan marah, jangan tertipu oleh penampilanmu. Sebenarnya, kamu tidak berbeda dengan pelacur di jalanan. Kamu ingin merayu pria dan menyihir mereka dengan kaki terbuka. Kamu tidak punya perasaan di hatimu, yang merupakan dosa terbesar di dunia. Aku, dot aku tidak. Zhao Lianer merasa dirugikan dan matanya berkaca-kaca. Tidak mudah untuk bersenang-senang dengan Chen Jiu, tetapi dia diperlakukan seperti pelacur. Tidak ada yang tahan dengan ini. Suan Ling, aku tidak bermaksud tidak sopan padamu karena kau adalah kaisar agung. Namun, Aku harap kau bisa menghormati wanitaku. Jika kau berani mempermalukannya lagi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Wajah Chen Jiu langsung menjadi dingin dan muram. Ia memutuskan untuk melampiaskannya pada Zhao Lian, R. Er. Huff, Chen Jiu, aku tidak peduli dengan urusanmu. Jangan terlalu galak padaku. Jika kau mampu, kembalikan wilayah kita kepadaku dan aku akan segera pergi. Kau yang tergoda oleh rubah tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan ikut campur. Suan Ling segera menatap Chen Jiu dan mengajukan sebuah syarat mengembalikan wilayahmu. Tidak mungkin. Chen Jiu menolak dengan tegas. Bagaimana dia bisa mengembalikan wilayah yang telah dia peroleh dengan susah payah? Kalau begitu, lebih baik kau bunuh saja rubah betina ini untukku. Kalau tidak, kekaisaran darah naga milikmu akan hancur karena dia cepat atau lambat. Saat itu, tidak masalah jika kita hancur, tetapi tidak akan baik jika kekaisaran kuning hitam kita terlibat. Mata roh misterius jahat menatap Zhao Lian, Er. Aku tidak seperti yang kau katakan. Zhao Lian, R. merasa semakin dirugikan. Bah, dasar rubah. Jangan pura-pura kasihan. Hari ini, bahkan jika aku harus bertengkar dengannya, aku akan memarahinya sampai dia bangun. Chen Jiu, kamu terus mengatakan bahwa kamu menyukai Hansue, tetapi sekarang kamu malah mempermainkan rubah ini. Bagaimana kamu bisa menghadapi kakak Hansue? Suan Ling bertanya lagi. Suan Ling, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Kau tidak boleh mempermalukannya lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Chen Jiu memperingatkan dengan serius. Tidak sopan. Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Aku sudah melihat caramu. Itu hanya tipuan kotor. Kalau kamu punya kemampuan, lakukan lagi. Suan Ling tampaknya telah mengabaikan kewaspadaan dan sama sekali tidak takut. Kamu, kamu menggangguku lagi. Chen Jiu sangat marah. Di depan Zhao Lianer, dia tidak bisa mengungkapkan prestasinya. Dia segera menjelaskan, ini bukan roh rubah. Dia adalah Zhao Lianer, etiril dari Universitas Qiankun. Dia wanitaku, jadi jangan memarahinya. Jadi kenapa kalau dia adalah peri roh kosong? Apakah menurutmu dengan mengenakan selapis pakaian yang indah, kamu dapat menyembunyikan hatimu yang jahat? Suan Ling sama sekali tidak setuju dengan ini. Uh, tuan, saya akan kembali dulu. Saya tidak akan mengganggu urusan negara Anda. Ini bukan pertama kalinya Zhao Lianer dipermalukan seperti ini. Memikirkan tubuh dan pikirannya yang murni, berulang kali dikritik seperti ini. Dia benar-benar terluka. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia langsung menangis dan ingin pergi. Aduh, sayangnya begitu dia melangkah, kakinya menjadi lemah dan dia langsung jatuh ke tanah. Sungguh memalukan! Kamu masih mengatakan kalau kamu bukan rubah. Kau benar-benar merayu seorang pria dan membuat dirimu lemah. Ini pertama kalinya aku melihat wanita jalang yang tidak tahu malu sepertimu. Suan Ling melotot padanya. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri dan memarahinya. Cukup, Chen Jiu menegurnya, "Sangat tertekan!" Dia membantu Zhao Lian, er berdiri, dan dengan lembut menghiburnya, "Jangan merendahkan dirimu seperti dia, Tuan. Saya akan kembali dulu." Zhao Lian, er benar-benar tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Menghadapi ocehan Xuan Ling yang tak ada habisnya, dia tampak jauh lebih lemah. Mendorong Chen Jiu menjauh, Zhao Lianer memaksa dirinya menggunakan Yuan Li untuk terbang menjauh. Dia tidak mau menerima penghinaan lagi.